Dahlia Polen ungkap cara Fandi Christian komunikasi dengan selingkuhannya, bukan lewat WhatsApp. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Fandi Christian menarik perhatian publik usai chat mesranya dengan wanita diduga lawan mainnya Andi Anisa dibongkar oleh Dahlia Polen. Baru-baru ini, Dahlia Polen mengatakan bahwa Fandi Christian rupanya menggunakan SMS untuk berkomunikasi dengan selingkuhannya. Hal ini dikarenakan aplikasi WhatsApp Fandi terintegrasi dengan WhatsApp milik Dahlia. Saking canggihnya teknologi, dia tahu WA-nya nyambung ke HP gue. Makanya lewat SMS biar gak ketahuan, ujar Dahlia, dikutip dari Instagram story-nya, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023. Meski begitu, Dahlia menyebut bahwa intensitas suaminya mengirim pesan SMS terbilang jarang karena sudah bertemu di lokasi syuting setiap hari. Jelas loncat-loncat ketemu di lokasi tiap hari gak butuh-butuh banget jadi kontakan tiap hari, sambung Dahlia. Lebih lanjut, Dahlia juga menyampaikan bahwa Fandi tidak menyimpan nomor ponsel selingkuhannya. Hal ini dilakukan Fandi agar jejak-jejaknya tak ketahuan. Dahlia lantas terdorong ingin menyebarkan nomor ponsel tersebut kepada netizen agar bisa mengcrosscheck siapa sebenarnya pemilik nomor tersebut. Apa gue sebar aja nih tanpa sensor namanya? Iyak nomornya gak disave. Berusaha main bersih tapi masih ketahuan, papar Dahlia.